Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kereta aku ni ada satu masalah dan aku ambil peluang masalah ni untuk aku buat satu video lah. So, simptom apa yang berlaku eh? Yang pertama, aku punya speedometer tak bergerak. Maknanya berapa laju aku bawa pun dia tak bergerak. Yang kedua, aku punya trip meter ataupun mileage meter pun tak bergerak. Aku jalan lah 100 km pun dia tetap akan pada kosong. Yang ketiga punya simptom, meter minyak. Dia kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tapi ini tak berapa ketara lah. Dan simptom yang cuma kereta aku manual, tapi kalau benda yang sama berlaku pada kereta yang auto, simptom dia akan ada jerking. Tukar gear tak lancar. Maknanya dia jalan, kereta nak tukar gear tu tak berapa betul, gear sangkut. Itu antara simptom dia. Simptom untuk problem pada speed sensor gear. Maknanya sensor ni dia pada gear, dia akan kira berapa kelajuan kita punya kereta dan maklumat tu dia hantar pada ECU. So kalau untuk kereta auto, ECU tu yang akan tentukan bila nak tukar gear. So bila ECU tak dapat maklumat berapa kelajuan kilometer per hour kereta kita, so penukaran gear tak lancar. Kalau untuk case manual, dia hanya melibatkan tak ada maklumat berapa kilometer per hour lah, dan juga mileage tak bergerak. Itu aja, tetap boleh jalan macam biasa. Ok, so aku jalan, nanti aku tunjuk. Tengok eh, meter memang tak bergerak. Tiba-tiba turun, kadang-kadang dia berkelip kosong, padahal minyak ada lagi, cuma dia detect kosong. Kalau manual pun sebenarnya aku rasa bawa dia ada kurang sedap sikit lah, kalau gear sensor ni tak ada. Baik, meter kilometer memang tak bergerak. Aku tarik lah berapa laju pun memang takkan bergerak. Okey, kedudukan speed sensor dia berada di belakang gearbox. Ni gearbox. Ni kotak angin. So dia kat belakang sini. Tu nampak penutup biru tu, konektor biru tu, konektor biru ni. So untuk akses ke situ, sebenarnya tangan muat je sampai, tak payah buka. Kita selit tangan ni nampak dah sampai. Cuma aku nak tunjuk korang, aku akan buat cara senang sikit lah. Aku akan buka kotak angin ni, so kita ada ruang yang lebih besar lah. So ni 10mm, so ni longgar kan. So ni untuk skru-skru ni semua aku akan masukkan dalam. Filter bawa ke tepi. So dalam ada 3, atas 1. Ok, ni angkat bawa keluar. Ok, so kita dah clear sini. Sini kita dah boleh sampai speed sensor. So ni speed sensor lah, dah boleh capai dengan tangan. Ok, ni dia punya connector warna biru. Depan ni kau nampak ada satu clip besi tu. Haa, tu besi dia. Itu kita akan congkel dia keluar. So time aku buat korang tak nampak lah sebab aku tak cukup tangan. Kita congkel besi tu ke arah keluar, ke sana. Lepas tu kita tarik connector ke atas. Alright. Okay, dah keluar, besi dah jatuh pula. Angkat connector ni keluar. So ini connectornya ada tiga wire, satu ground, satu positif, satu signal hitam, merah kuning sama merah hitam. Kejap lagi kita akan test connector. Aku ambil pin dulu jatuh bawah. So ini pin ya, dia akan masuk lah, masuk ke sini untuk lock. Ni kita dah buka. Untuk lock nanti kita tekan balik. So pin yang hilang, kita akan test dia punya connector dulu. Aku memang rasa connector tak ada problem. So aku pakai beeper connectivity hitam tengah eh. Aku target hitam tu adalah ground. So ini aku pergi sini, satu lagi aku touch pada body. So confirm hitam, no problem. Ground ok. Salah satu daripada merah kuning ataupun merah hitam ni adalah positif. So aku akan pakai mode DC voltage eh. So ini dalam keadaan kunci on eh. Aku nak check supply yang belah kiri ni.
ini adalah merah hitam. So merah hitam adalah always positif lah. Ada 12 volt. Kita check pula untuk signal merah kuning. Merah kuning ni adalah signal. Tapi signal sepatutnya dia tak ada lah voltage. Confirm kabel okey, connector okey. Positif punya line 12 volt pun sambung. Negatif punya line ground pun sambung. So confirm adalah speed sensor problem eh. So kita akan buka speed sensor pakai 10mm. Nampak tu ada T10 eh. Ada size 10, T10 pula. Ada 10mm punya bolt. Kita akan buka dan tarik keluar. Okey. Kemudian angkat ke atas. So giginya 31 untuk Saga VVT. Nombor kod aku akan letak gambar. So ni aku pasang balik, besok aku ambil barang kat spare part lah. Okey. Hari ni aku dah dapat spare partnya. So ni yang lama. Nampak ni tu minyak gear lah. Minyak gear kalau kita angkat sebenarnya dia warna merah. Ini spare part dia. Ori Proton. Part number adalah PA66GF30. So ini kita akan masukkan. Tapi dia punya o-ring ni, sekarang o-ringnya kering. So nanti nak masuk susah. Apa yang aku akan buat, minyak yang lama ni aku akan sapukan dia pada o-ring yang baru. Minyak gear ni. So dia akan senang sikit nak masuk. So kita akan masukkan lah. Ok, kita masukkan. Nampak dah masuk eh. Kita akan pakai bolt dia. Kita akan screw dan dia akan mengetat lah. Ok, so kita dah habiskan ketat. Penutup ni jangan lupa buka. Pasang balik connector. Ikut dia ni arah longkang eh. Dia ada longkang slot dia tu. Connector pasang. Clip jangan lupa pasang. Dah cun. Dalam connector kita dah siap sambung. Kita akan sambung pasang balik yang luar lah. Maknanya kita punya kotak angin. Ok, depan kita dah selesai pasang balik. Pastikan tak ada apa-apa yang longgar, semua dah tutup. Kita akan start jalan dan kita akan check lah. Tak ada apa-apa error, tak ada apa-apa check light. First indication yang kita akan tengok, dia punya mileage lah. Kilometer dah jalan, speed jalan. Ah, speed dah naik. Kita tunggu kilometer pula. Mileage. Okey, mileage pun berjalan. Alhamdulillah selesai.